Hai semua, dalam video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara mengetahui restoran GrabFood kita sudah muncul di aplikasi Grab Customer atau belum. Teman-teman langsung saja buka aplikasi Grab, nah yang ini. Dan kemudian teman-teman tunggu sampai aplikasinya terbuka. Pastikan teman-teman sudah punya akunnya ya. Untuk mengetahui restoran kita sudah muncul atau belum, maka di sini teman-teman klik pada menu makanan. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman klik resto sekitar jika teman-teman sedang berada di lokasi restoran kalian. Dan kemudian setelah teman-teman klik resto sekitar, maka akan muncul restoran berdasarkan jarak kalian. Misalkan seperti ini. Nah, ini berarti restoran kita sudah tayang di aplikasi Grab Customer dan customer sudah bisa order di restoran kita. Tapi, jika restoran kalian tidak muncul pada urutan teratas, maka teman-teman cari ke bawah. Jika masih belum ketemu, teman-teman klik pada filter atur dengan di sebelah sini. Dan kemudian setelah kita klik atur dengan, maka akan muncul pilihan seperti ini. Di sini, teman-teman klik pada pilihan jarak. Yang paling bawah nih, teman-teman klik saja. Maka akan otomatis muncul restoran yang jaraknya terdekat dengan posisi kita berada saat ini. Nah itu teman-teman, bagaimana cara melihat restoran kita di aplikasi GrabFood Customer. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.